sih dari semua sih handlingnya itu enak. Saya apa namanya ngerasain dari performa, handling itu semua lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Responsifnya cepat. Dengan Sky Active di mesin, di suspensi maupun di sasis, sehingga pengendalian atau handling menjadi lebih mudah. Dan dengan bantuan traction control juga keluar masuk tikungan mobil ini lebih smooth. Kemudian yang kami rasakan kabin lebih luas dibandingkan Mazda 2 yang lama. Iya, dengan display dan dashboardnya all new Mazda 2 terlihat lebih mewah ya, dengan dilapis kulit, kemudian dengan dengan fitur sport. Ada fitur sportnya juga, itu lebih responsif tenaganya. Saya lihat wheelbase dari kendaraan dengan all new Mazda 2 lebih panjang. Kemudian luas kabin di dalam lebih luas dibandingkan all new Mazda 2 yang lama. Kemudian dengan bantuan traction control mobil melaju dengan smooth. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Mazda. Kami di sini mengharapkan sekali akan datangnya Mazda lebih maju lagi, lebih baik lagi produk-produknya, dan dipertahankan yang memang sudah menjadi suatu prestasi dari produk Mazda itu sendiri. Terima kasih.